Menggunakan konsep Malaysia Madani bagi menghasilkan graduan yang berkemahiran dan bersasiah tinggi. Menurut Pengarah Pusat Kebolehpasaran Graduan dan Kerjaya PKGK Universiti Melaya Dr. Iskandar Abdullah, ke arah itu pihaknya melaksanakan inisiatif termasuk kerjasama dengan pihak industri dalam penempatan pelajar mengisi kekosongan jawatan ceramah kerjaya dan peningkatan kemahiran. Maknanya sebelum habis tamat tahun akhir, kita dah cuba securekan mereka dengan industri tersebut. Maknanya program yang mereka ambil dengan pekerjaan yang ditawarkan adalah berdasarkan bidang yang mereka ambil. Kalau mereka tidak berminat untuk bekerja dalam bidang yang mereka ambil, kita juga boleh bantu mereka untuk menjadi sebagai seorang usahawan. Beliau turut mencadangkan agar program bina kerjaya harus dilakukan secara terancang di kalangan institut pengajian tinggi agar ketidakseimbangan tenaga kerja tidak berlaku. Beliau berkata demikian di Angkasa Puri.